anjir, toko Rina Tamaki. Kenapa sekarang banyak ya yang pembeli itu? Aku mau tahu. Tapi kok? Sudahlah, aku harus menyelidikinya di toko Rina Tamaki itu. Apakah ada seperti penglaris? Enggak mungkin. Penglaris deh kayaknya. Dia pakai penglaris kayaknya. Kok pada rame gitu padahal baru buka kemarin. Jangan berpikir positif. Tapi aku takut cemas juga sama itu, sama pembeli-pembelinya. Yaudahlah, samperin aja. Mau banget. Lagian juga, aku kan juga ingin melihatnya saja. Tidak untuk membelinya. Agar aku juga tidak jadi tumbalnya gitu. Sangat ramai sekali. Padahal buka. Kok kayak ada yang aneh sih? Apa jangan-jangan ada yang mataiku? Ah, gak mungkin. Bapak Taita, aku yakin. Kok ada di situ sih? Aku samperin aja deh. Padahal kan tadi gak ada. Ya ampun, aku harus cepat samperin deh. Kayaknya nanti dia tahu deh apa yang kulakukan semalam. Aduh, aku harus cepat ke situ. Aku takut. Pak, Bapak kenapa datang ke sini ya? Pak, Bapak mau beli daganganku. Oh, tidak, saya cuma ingin melihat toko Anda saja. Oh iya, ngomong-ngomong, kemarin ya baru buka tokonya. Iya, kemarin baru buka tokonya. Ya udah, Pak, saya duluan. Iya. Ih, apaan sih? Kok Pak Takoyaki itu datang? Padahal kan aku gak ngundang. Jangan-jangan ada yang beritahuin lagi kalau tokoku rame banget. Aku yakin juga baru buka 1 bulan yang lalu. Kesel banget. Lagian ngapain sih Pak Takoyaki datang ke sini? Bikin orang kesel aja. Tapi pelangganku ramai banget hari ini. Aku seneng banget. Kok tiba-tiba dia jadi aneh gitu? Yaudahlah. Rina banget. Makan habiskan itu. Ini enak banget, mantap, pedas sekali. Terima kasih. Jadi ini pembuatnya cantik banget. Cantik bener, iya tuh. Makasih. Nyonya Tuan, terima kasih ya. Oh, ini enak rasanya. Oh, ini enak banget. Terima kasih. Mbak, gimana pelayanan hari ini? Apakah nyaman? Oh, tentu saja ini enak banget, lezat. Akhirnya, aku harus cepat pergi ke kamar aja deh. Laper banget juga, aku mau mandi. Karena kau tidak memberikanku tumbal. Hahaha. Apakah di sini lokasinya? Iya, Pak Polisi. Hah, ini
adalah Rina Tamaki. Kita harus membawanya ke rumah sakit, cepat. Kita harus meninggalkan pasien Rina Tamaki sebentar. Ayo kita keluar. Aku ada di mana? Kenapa aku bisa di rumah sakit? Gak mungkin. Siapa men? Bagaimana sus? Apa? Kenapa pasien Rina Tamaki jatuh? Jelaskan padaku, suster. Begini Pak Polisi, Rina Tamaki telah meninggal dunia. Aku mau tumbal lagi. Kau harus menyediakannya. Jika kamu ingin warungmu ramai pengunjung. Jika kau tidak mau, maka engkau yang harus jadi timbalku.